Kebakaran hebat ini tepatnya terjadi di Jalan Merdeka, Desa Sungsang 1, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, melansir sumselupdate.com jaringansuara.com. Kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan terjadi pada Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan mencapai 52 rumah yang berada di Kampung Sungsang 1, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin terbakar. Kebakaran meluas karena situasi pemukiman yang lebih dominan ialah rumah berkonstruksi kayu. Dari keterangan saksi yang pertama kali melihat, api berasal dari jeriken minyak. Dengan sebuah handuk basah, warga tersebut pertama berusaha memadamkan, namun karena api yang semakin membesar, jeriken itu ia dorong ke jalan yang akhirnya tumpah justru membuat kobaran semakin membesar, ungkapnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, terima kasih.